Hello Oceaners, welcome back to Ocean Challenger YouTube channel. Kali ini Mimin mau share nih, kira-kira kelas eksklusif tahun 2024 selama pendidikannya ngapain aja ya? Di bulan Februari tahun 2024 terdapat acara Grand Opening. Para calon siswa kelas eksklusif mengisi daftar kehadiran. Wali murid ikut serta menghadiri acara Grand Opening eksklusif kelas 2024 Ocean Challenger. Tentu saja, para mentor dan staff manajemen ikut menghadiri sebagai penyelenggara acara Grand Opening Exclusive Class tahun 2024. Selanjutnya, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Setelah itu, penyambutan oleh Kepala Direktur Ocean Challenger, Mr. Didik Wahyu Insani. Dan diikuti oleh sambutan dari Manajer Operasional Ocean Challenger, Miss Merliana. Prakteknya, nanti kami maksimalkan pembelajaran terkait untuk dua departemen perhotelan, yaitu housekeeping dan F&B service. Jadi kami nanti fokus pada saat satu bulan pertama kalian akan diberikan segala... Selanjutnya, sambutan oleh para mentor berpengalaman dari Ocean Challenger. Kembali pada tahun 2000, saya lulus kuliah, ya, saya beri jawab. Dan saya tekankan pada anak, siswa-siswa, silakan. Jika mentor ini banyak yang tutur kata, yang salah mungkin ya, yang tidak berhubungan di hati kalian, yang sengaja mungkin tidak bisa sengaja. Ocean Challenger memberikan mentor yang berpengalaman ya, memastikan siswa untuk mendapatkan ilmu dari para ahli dan langsung dan mungkin secara video. Di Ocean Challenger memiliki uniform juga loh. Apa aja dan gimana sih uniform Ocean Challenger? Yang pertama ada alma mater Ocean Challenger. Yang kedua ada uniform F&B service. Dan yang ketiga ada housekeeping. Dan yang keempat, ada juga F&B produk. Nah, selanjutnya juga ada sharing session oleh alumni Ocean Challenger loh. Dan gak lupa juga ada sesi Q&A. Tanggal 6 Februari 2024 merupakan hari pertama
murid atau siswa Ocean Challenger eksklusif kelas mengikuti pendidikan. Panggilannya Cinta. Perkenalkan nama saya Fernaldi Agada. Setelah dari perkenalan dengan Mr. Arif untuk Departemen F&B Service. Selanjutnya, perkenalan dengan Mr. Denny untuk English Class. Di hari selanjutnya, terdapat perkenalan dengan Mr. Pitra untuk Departemen Housekeeping Class. Di hari selanjutnya, English Class with Mr. Denny. Tanggal 13 Februari 2024, kembali bersama dengan Mr. Denny untuk English Class. Dan selanjutnya, ada juga nih Miss Amel untuk English Class juga. Di hari berikutnya, ada English Class kembali dengan Mr. Denny. Bersama Miss Amel. Bertemu lagi.
lagi nih sama Mr. Arif untuk Departemen F&B Service. Sama Mr. Arif lagi ngapain nih? Betul, untuk kali ini, para siswa atau murid Ocean Challenger Exclusive Class sedang melakukan napkin folding bersama Mr. Arif. Selanjutnya, di Ocean Challenger juga ada kelas akhlak atau morality class bersama Mr. Nasir. Say hello to Miss Ratna dan Miss Anjani. Kembali bersama Miss Amel untuk English class. Dan kayaknya nih anak-anak atau siswa Ocean Challenger lagi pada bermain games nih. Mr. Denny. Di Ocean Challenger, setiap hari Jumat, murid atau siswa dari Ocean Challenger juga mengikuti acara kegiatan olahraga seperti futsal, jalan sehat, dan yang lainnya. Di hari berikutnya, untuk Departemen Housekeeping bersama Mr. Pitra sedang melakukan praktek. Nah, kali ini untuk Departemen F&B Produk sedang melakukan praktek bersama Mr. Alim. Dan di tanggal 7 Maret 2024, untuk siswa atau murid Ocean Challenger kelas eksklusif sedang melakukan outing kelas nih teman-teman. Karena dibagi tiap kelompok, kayaknya teman-teman lagi pada bikin yel-yel nih setiap kelompoknya. Sebelum kegiatan dimulai, ada sesi tanya-jawab dulu dong. Nanti yang pertama kali jawab
akan jalan dulu. Untuk kegiatan outing kelasnya tuh ngapain aja sih? Pihak manajemen Ocean Challenger menyediakan beberapa pos dan di setiap posnya itu ada games yang seru banget. Selain bermain games, kita juga sambil belajar loh. Dan tentu saja tentang perhotelan dan kapal pesiar ya. Mr. Rico dan Miss Ratna lagi ngapain sih? Kayaknya fokus banget. Kayaknya teman-teman pada kecapean nih. Waktunya santai-santai dulu, duduk-duduk dulu ya gak sih? Di hari yang sama, untuk teman-teman Ocean Challenger kelas eksklusif tahun 2024 juga mengikuti table manner di Hotel Surya Yuda. 2024 yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih sudah tepat waktu untuk hadir untuk mengikuti acara table manner. Untuk materi kelas, setiap kelas ya, jadi setiap kelas eksklusif atau reguler itu selalu ada kelas table manner atau sesi table manner. Untuk acara table manner kali ini akan disambut dan diisi oleh Mr. Benny Petarigan. Nah, nantinya untuk Mr. Benny nantinya akan menjelaskan apa sih itu table manner dan bagaimana caranya untuk mengikuti atau melakukan table manner. Atau di bus, kita semua, kalian semua akan menghadapi tamu-tamu penting yang bayarnya sampai dengan ribuan dolar Amerika, dollarsnya. Itu untuk mereka menikmati penyajian hidangan yang cepat yang pakai begini ya. Nanti perang-perangan karena depannya. Itu impolite atau tidak sopan, ya. Kemudian apa lagi? Nah, jadi duduk itu tidak kaku, ya. Segi empat seperti ini. Jangan di atas ya. Jadi pada kita duduk, kita nggak boleh melipatnya begini. Oh, lipat. Di bawah aja melipatnya. Lipatnya boleh segitiga. Saya kasih contoh. Nah, kemudian yang bagian yang panjang itu letakkan di pangkuan, bukan kebalik. Mainkan sini. Kalau mau segitiga boleh. Supaya lebih lebar, ya taruh begini. Ini ada fungsi. Yang pertama adalah untuk menyekam mulut kita. Nah, hidangan udah mulai disiapin nih. Sini, Mimin mau jelasin nih urutannya gimana sih untuk hidangan pada saat melakukan table manner. Urutannya dimulai dari hidangan pembuka atau appetizer, lalu hidangan utama atau main course, dan hidangan penutup atau dessert. Wah, kayaknya enak banget ya Osiers. Dalam kegiatan table manner, cara memotong makanan bukan sembarang memotong makanan kayak biasanya ya.
dessert nih. Enak banget ya Osiris kayaknya. Setelah udah pada kenyang mengikuti acara table manner, teman-teman dari kelas eksklusif tahun 2024 mengikuti kegiatan sewing room Hotel Surya Yuda. Dan gak cuma mengikuti sewing room, teman-teman dari Ocean Challenger juga mengikuti kegiatan hotel tour. Back to Routinity di tanggal 13 Maret 2024 kembali mengikuti pendidikan bersama Miss Amel untuk Departemen English Class. Selanjutnya praktek kembali bersama Mr. Arif untuk Napkin Folding. Gak cuma itu, bersama dengan Mr. Arif, praktek setting up table. Back with Miss Amel yang cantik dan pintar. Untuk Departemen Housekeeping, kembali bersama Mr. Pitra untuk materi perkenalan peralatan cleaning. Banyak yang bertanya, untuk apa sih kelas akhlak tuh? Nih, Mimin jelasin ya. Akhlak sangat penting untuk kehidupan baik secara pribadi maupun masyarakat. Karena dengan akhlak, seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Kembali bersama Mr. Alip untuk kelas F&B produk. Departemen Housekeeping sedang melakukan kegiatan praktek bersama dengan Mr. Gunawan.
Selanjutnya juga ada praktek bersama Mr. Alip di Departemen F&B Produk. Masakan Mr. Mijil enak banget ya, Siars. Masakan yang tadi udah dimasak sama Mr. Mijil nantinya dicobain sama temen-temennya nih. Bersama Miss Marcel, Miss Dila, dan Mr. Seva. Nah ini dia nih calon chef kita Mr. Mijil. Di hari selanjutnya atau di tanggal 21 Maret, untuk teman-teman Ocean Challenger kelas eksklusif tahun 2024 sedang melakukan foto studio nih teman-teman. Di hari selanjutnya untuk teman-teman Ocean Challenger Departemen Housekeeping sedang mengikuti kegiatan sewing room dan praktek nih di Fox Harris Hotel Banjarnegara. Teman-teman housekeeping lagi dijelasin tuh di ruangan housekeeping ada apa aja sih? Tuh, teman-teman lagi pada nyobain alat vakum yang dimiliki Fox Harris Hotel Banjarnegara. Nah, telah memasuki bulan Ramadan, teman-teman dari Ocean Challenger berbagi takjil nih. Dan tidak lupa untuk acara kegiatan buka bersama. Thank you.
Selanjutnya kembali bertemu lagi dengan Mr. Nasir untuk kelas akhlak. Dan diikuti oleh kelas F&B Service, melakukan praktek lagi nih sama Mr. Arif. Hati-hati Miss Ratna, nanti bisa dicoba lagi ya. Tuh lihat Mr. Sefa, kayaknya fokus banget ya teman-teman. Kenapa harus fokus? Agar tetap stabil. Tuh, Mr. Anggada keren banget ya, Osiers. Selanjutnya, untuk kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Ocean Challenger, mengikuti Marlin Simulation Test bersama Mr. Denny dan Miss Amel. Semangat terus ya, teman-teman. Pasti bisa ngikutin. Di hari selanjutnya, ada kegiatan buka bersama kembali dan pemberian penghargaan nih untuk siswa atau murid Ocean Challenger Exclusive Class tahun 2024. Mr. Gunawan atau Mr. Arif Udin, ya, yang sudah mempunyai pengalaman banyak bekerja di hotel internasional. Selamat ya untuk para siswa yang sudah mendapatkan penghargaan dari Ocean Challenger. Keesokan harinya untuk teman-teman atau para siswa Ocean Challenger Exclusive Class tahun 2024 mengikuti final exam atau ujian akhir. Ya, gak kerasa udah hari terakhir aja nih untuk pendidikan selama di Ocean Challenger untuk kelas eksklusif tahun 2024 Ocean Challenger Banjarnegara.
Nah, teman-teman Osiers, gimana nih tanggapannya untuk recap selama 2 bulan pendidikan kelas eksklusif tahun 2024 Ocean Challenger Banjarnegara? Seru dan menyenangkan bukan? Hehe. Sebelumnya, terima kasih untuk para Osiers yang sudah menonton. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe agar dapat informasi terus dari kita ya. Saya Mimin Todi, saya ucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Bye-bye Osiers. Thank you.